Sudut audit dan inspeksi di Kamsel Korlantas Polri beserta jajaran di Kamsel Korlantas Polri beserta tim konsultan dan vendor yang kami hormati pula jajaran di Kamsel Polda Sulawesi Selatan yang kali ini akan dipaparkan oleh Bapak Kasijemen Optrek Kompol Haji Darwis. Jalan menikung aspalnya tebel. Assalamualaikum Sobat Kamsel. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian yang ada di Sulawesi Selatan dan yang di Korlantas, semoga kita selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pemaparan hasil survei penempatan titik lokasi perangkat sistem audit kecepatan yang akan dipasang di jajaran wilayah Polda Sulawesi Selatan. Sebelum kita acara kita mulai, izinkan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pemaparan, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, yang terakhir penutup. Meja acara pertama, marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Meja acara selanjutnya, sambutan Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamser Korlantas Polri, yang hari ini akan diwakili oleh Kasih Audit Subdit Audit dan Inspeksi Ditkamser Korlantas Polri, AKBP Hendro Purwoko SIKMA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati seluruh peserta sub meeting hari ini dalam rangka pemaparan kecepatan, di mana hari ini kita akan melihat paparan dari beberapa polda, dan ini adalah yang kedua dari Polda Sulsel yang nanti akan dipaparkan oleh Kompol Darwis ya, dan mungkin beserta rekannya tadi saya lihat berdua. Jadi begini rekan-rekan yang dari Polda, jadi saya minta tolong ini mungkin sudah yang kesekian kalinya kita bawa dalam rangka menindaklanjuti apa yang sudah ada programnya di Kamsel ini, bahwa kita ada pemasangan alat audit kecepatan. Tapi juga perlu ada data kajian ataupun survei yang dilakukan, dan ini melibatkan wilayah. Artinya bahwa harapan kami adalah apa yang dilakukan survei ataupun kajian oleh wilayah ini sebagai bahan, ya sebagai bahan kami untuk apa? Untuk menentukan yang tepat. Paling tidak alat itu memang ada manfaatnya dan ada kegunaannya. Bukan sekedar alat yang dipasang, bukan sekedar alat yang mungkin yang penting dipasang dulu di situ, tidak. Ya, jadi kajiannya itu karena sifatnya ini audit kecepatan, jangan cuma karena ini, karena kecepatannya Pak di situ, kecepatannya seperti apa? Kita pengen lihat kecelakaannya itu apakah karena memang kecelakaan yang diakibatkan oleh kecepatan atau oleh yang lain. Nah, kemudian kita lihat juga dari data pelanggarannya, pelanggaran kecepatan yang sehari-hari yang mungkin secara kasat mata disurvei, dikaji oleh rekan-rekan di wilayah itu memang betul-betul memperlihatkan bahwa kecepatan di sana memang menjadi satu pelanggaran yang besar, dan ini akan menjadi potensi penyebab. Ini yang harapan kami, sehingga tolong data itu betul-betul bisa menyertai ya, mengikuti apa yang Bapak Sambu sampaikan nanti ya. Hari ini tentunya pengen kita melihat bagaimana wilayah bisa mengimplementasikan kajiannya berdasarkan data kecelakaan yang ada ya. Kalau kita berbicara data laka, tentunya juga ada data pelanggaran. Nah, kalau memang ada data pelanggaran yang bisa disajikan karena itu memang banyaknya pelanggaran yang karena kecepatan, kita juga bisa melihat dengan analisis kami ya. Mungkin dari pembukaan tidak terlalu lama ya, karena kalau kita melihat di Sulsel ini sudah jam 2 ya, nanti nggak fokus lagi Pak Darwis dan Bu Darwis. Bulan ya, Pak Darwis dan Bu Bulan ya, nanti
Ya, silakan setelah ini ya saya berikan waktu kepada wilayah untuk memaparkan hasil survei atau kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Kasih Audit Sebitau Bidang Inspeksi di Kantor Korlantas Polri, Bapak AKBP Indra Purwa SIKMH. Selanjutnya adalah pemaparan hasil survei penentuan lokasi perangkat sistem modul kecepatan di Polda Sulawesi Selatan yang akan diwakili, yang dipaparkan oleh Kompol Haji Darwis. Kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore yang terhormat Bapak Kasih Jumen Operate di Korlantas Polri, Pak AKBP Pak Indro, dengan rekan-rekan semua di Korlantas Polri. Pada hari ini tepatnya di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan akan memberikan suatu paparan tentang pemasangan alat sistem audit kecepatan untuk menciptakan kamsel tiga lantas di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Dalam hal ini kami harus urut, kalau memang sudah apa namanya, saya apa harus lompat undang-undang. Jadi kami urut saja undang-undang dasarnya undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kebijakan. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lanjut. Kemudian maksud dan tujuan. Lanjut. Kemudian ini daerah blind spot Polres Maros. Kami memang hasil survei kami untuk menentukan daerah blind spot di daerah Polres Maros ini dengan ada beberapa faktor kami menentukan untuk pemasangan alat sistem audit kecepatan. Tepatnya di Jalan Polos Maros adalah Kecamatan Bantimurun, kilometer 9 dan 10 ke jurusan Bone. Itu yang kami ambil utama. Yang pertama adalah kita melihat dari kami lanjut ke anatomi black spot-nya Polres Maros. Next. Ini kami ambil berkaitan dengan median jalan tidak ada. Kemudian yang kedua, lebar jalan 6 meter 30 cm dan bahu jalan 1 meter dengan perkerasan. Kemudian lingkungan sekitar terdapat pemukiman. Kemudian jalan besar untuk beban 10 ton dan maksimum 18 ton panjang. Rang kendaraan dan tipe jalan 2,22B, lajur 2 lajur, arah tanpa batas median jalan dan lurus. Kemudian pemukiman jalan beraspal rata lurus bila hujan licin. Kemudian akses keluar masuk jalan perumahan itu. Kemudian arus lalu lintas pada jam-jam tertentu, yaitu jam 6 sampai jam 8 WITA dan jam 16 sampai dengan jam 19 WITA. Adanya jalan rusak akibat irigasi sehingga air
sehingga air mengikis di tepi jalan. Ini yang kami ambil karena memang sering terjadi kecelakaan di situ. Kemudian di hasil analisa dan evaluasi kecelakaan tahun 2010 di lokasi tersebut itu sudah beberapa kali kecelakaan, namun sudah 4 orang yang meninggal dunia. Di antara sekian jalan di Maros inilah, makanya kami tentukan 0,500 meter yang tepat itu TKP-nya seperti itu. Makanya kami ambil yang tepat yang berkaitan dengan adanya alat yang akan dipasang sistem audit kecepatan dengan terintegrasi nanti atau chamber yang dikombinasikan dengan PLN kemudian Telkom. Makanya kami memandang bahwa disitulah yang tepat. Kemudian sistem pemantauan juga kami bisa melakukan pemantauan apakah kita setiap hari bisa dijangkau, itu bisa. Kemudian penempatan barang-barang yang milik kita ini akan dipasang. Kini kami juga mengambil posisi di situ untuk segi sisi keamanannya dengan rekan-rekan juga yang ada dengan di polsek ataukah nanti pemangku-pemangku kepentingan yang berdomisili di pemukiman-pemukiman itu. Kami akan melakukan sosialisasi sebelum pemasangan alat tersebut di tempat yang dikatakan anatomi black spot di wilayah Kabupaten Maros. Kemudian yang kedua kami lanjut next. Saya lanjut ke kedua, pilihan kedua adalah di Kabupaten Bantae. Saya selaku Kasih Jemen, Pak Komandan, ini kami memang setiap 2 kali sebulan kami turun ke lapangan. Kenapa seperti itu? Karena adanya laporan-laporan masyarakat bahwa sering terjadi kecelakaan yang ada di lokasi itu di sana di Kabupaten Bantae, di mana hasil analisa dan evaluasi di lapangan waktu pada saat kita ada rakor di Jakarta pada bulan sebelum COVID pernah kita laksanakan itu bahwa di Kabupaten Bantae ada satu titik yang dikatakan black spot sesuai dengan analisa dan evaluasi para pakar-pakar transportasi di area pada saat itu Pak Andika, Pak Insinyur Andika kalau tidak salah, mohon maaf, bahwa di Sulawesi Selatan itu ada yang paling diutamakan itu adalah daerah Bantae, tepatnya itu di Kampung Katintin, Kecamatan Pajukukan, Kabupaten Bantae. Kalau kita dari arah Makassar itu sekitar 130 km sampai dengan 136 km. Kami tepat sasaran di situ karena melihat geometri jalan, kemudian lingkungan, kemudian cuacanya, kemudian faktor-faktor yang lain yang bisa menimbulkan apakah yang sudah terjadi ataukah yang belum terjadi, tapi kita selalu melakukan pencegahan-pencegahan. Nah, kami tuju di situ di kilometer 135 dan 136. Yang pertama adalah permukaan ruas jalan itu Pak di sana beraspal, kemudian rata, lurus, di ujungnya ada menikung.
di ujung 1 km 1536 ini ada di ujungnya itu agak menikung. Nah, disitulah pada saat kita lakukan kajian, oh ini bisa menimbulkan kejadian ini di antara satu itu. Bahwa kalau hujan licin, kemudian itu daerah pantai Marina namanya, itu bisa kalau naik air atau ini bisa menimbulkan apa? Itu cuaca. Maksudnya itu ada gangguan para pihak pengguna jalan ini bisa menimbulkan kecelakaan seperti adanya ombak air yang naik ke badan jalan, akhirnya licin. Walaupun tidak hujan, tapi kalau ada ombak yang besar karena di pinggir pantai itu licin. Nah, itu kami di situ, Komandan. Kemudian pembatas jalan juga tidak ada di antaranya, kecuali yang ada kami gambarkan di petanya itu, bahwa ada guardrail, ada berbentuk rambu-rambu marka yang ada di sisi kiri kanan itu. Memang jalanannya ini beraspal, tapi di sisi pada saat bahu jalannya ada tanah tapi berumput ataukah berpasir di situ. Kemudian lingkungan sekitar terhadap pemukiman dan ada satu pengisian LPG di situ tapi agak jauh. Inilah kita mengambil satu tempat untuk bisa memberikan satu kerjasama untuk sistem pengawasannya di situ pada saat kita lakukan alat penempatannya nanti, karena ada juga memang jaringan yang tepat di sisi atau di tempat yang kita mau pasang alat di situ. Kemudian kalau melihat dari tadi adanya pengisian SPBU ini, memang ada kendaraan keluar masuk. Tapi kami sudah lakukan koordinasi supaya ini tidak saling menghalangi, tidak saling mengganggu arus ini. Kami berikan nanti satu tempat di situ persimpangan, apakah nanti berbentuk lampu warning light atau rambu-rambu petunjuk, supaya ini nanti situasi seperti itu bisa berubah setelah ada kegiatan pemasangan alat tersebut. Kemudian jalurnya memang jalan nasional ini lebar jalan memang sudah kita lakukan itu menghampiri 7 meter ya. Kemudian di situ karena jaraknya jauh dari Makassar, arus lalu lintas lengan, artinya dikatakan bahasa, kalau di bahasa ini lengan artinya agak sepi, mungkin pada saat-saat saja, karena ini daerah jalan arteri menghubungkan beberapa daerah dari kota Makassar melewati Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaen, dan Bulukumba. Di situ ada objek-objek wisata seperti dekat ini yang dikatakan untuk pemasangan black spot. Kemudian daerah Bulukumba ini tapi lengan, tapi ini pada saat-saat tertentu akan bisa menimbulkan bangkitan kendaraan, terutamanya pada saat ada hari-hari raya nasional. Ini yang bisa kita antisipasi dengan karena dikatakan sepi, kita bisa mengambil nanti satu posisi untuk menjadikan strong point pada pada saat ada kegiatan-kegiatan masyarakat memang yang membutuhkan kehadiran kita di lapangan, di samping juga melakukan pemantauan terhadap alat yang kita akan pasang nanti. Kemudian di situ memang karena jaraknya jauh dari kota Bantaen juga, di situ
Mesti saya sudah lakukan kajian sesuai dengan jemennya. Ada rambu, tapi dikatakan di situ masih minim. Sudah koordinasikan dengan pihak balai Provinsi Sulawesi Selatan untuk memasang rambu-rambu sesuai dengan standar, sesuai dengan SOP, sesuai dengan kami yang harus dipasang di tempat tersebut, termasuk penambahan kalau bisa kami ini jalan nasional juga dipasangkan nanti berbentuk rubber strip atau pita penggaduh. Nah, ini yang bisa barangkali karena selama ini belum ada terpasang di situ, termasuk marka-marka ataukah yang sudah kabur atau yang sudah pudar, kami juga sudah melakukan koordinasi sebelum dan ini kita bisa melakukan kerjasama untuk melengkapi sistem rambu termasuk penerangan jalan, Pak. Karena di situ ada beberapa juga penerangan jalan tapi tidak sampai di lokasi yang kami masuk tadi dengan rambu batas-batas kecepatan karena melihat walaupun ada nanti sistem audit kecepatan ini secara terprogram tapi kami tidak lepas adalah rambu-rambu yang sistem manual yang bisa memberikan satu gambaran, satu perhatian khususnya para pengemudi yang menggunakan jalan pada sore hari atau pada malam hari yang bisa menimbulkan cahaya yang mantul sesuai dengan prosedur dan mekanisme penempatan rambu-rambu untuk wilayah yang dialokasikan untuk pemasangan audit. Kemudian kami lanjut, Pak. Analisa black spot. Bisa, Pak. Sudah ya. Saya lanjut kemudian analisa black spot dengan faktor kecepatan. Nah, ini yang kami memang jauh-jauh sebelumnya sudah kami antisipasi. Ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan apa yang ada di situ yang bisa terjadi. Kami juga sudah memberikan sosialisasi, walaupun berbentuk informasi apakah melalui masyarakat yang terorganisir atau tidak terorganisir di lokasi situ, karena adanya tempat-tempat ibadah juga yang bisa dilewati orang di situ, kami pernah melaksanakan satu kegiatan sosial di tempat-tempat ibadah yang ada di situ untuk faktor-faktor manusianya dulu. Kami harus memberikan pemahaman bahwa nanti pada ke depan akan terjadi perubahan seperti ini yang kita harus lakukan. Di mana di situ adalah sering pengemudi mengendarai kendaraan bermotor tidak memperhatikan rambu-rambu. Nah, ini tadi karena kebiasaan-kebiasaan kurang memberikan perhatian tentang pengetahuan tentang rambu, makanya kami harus sudah turun melakukan sosialisasi dengan itu tadi faktor manusianya. Kemudian pengemudi memaksakan membawa kendaraan lewat daripada 4 jam atau 5 jam, ini memang perlu kami berikan informasi juga. Kemudian kami sudah berikan sosialisasi. Dan di situ di daerah Bantai, kami memang sudah kita dengan instansi terkait termasuk Pemda, sudah di, sudah ada rest area. Nah, rest area itu sebelum masuk lokasi ini sudah ada rest area. Jadi fasilitas yang ada di situ banyak. Ada puskesmas tersendiri di situ, kemudian ada kantin, kemudian ada tempat ibadah, kemudian ada, kalau nggak salah, kami suka kemarin ada berbentuk ATM, ya, jadi di situ ada.
Nah, kalau kita dari sisinya, dari arah Bulukumba mau masuk ke ini, kita lewati juga, di situ ada pantai, Pantai Marina namanya, di situ lengkap juga. Kenapa? Di situ ada tempat para wisata yang bisa, tempat istirahat, ya, bagi para pengemudi memang yang melewati, terutamanya yang dari Sinjai, Bulukumba, Bone yang lewat di situ tujuannya memang sudah tersedia juga di situ Pak, tempat rekreasi tapi dengan dilengkapi dengan fasilitas umum, tempat-tempat bisa berbelanja, bisa istirahat, kemudian tempat-tempat ibadah termasuk ada SPBU di sampingnya itu. Jadi kami memang sudah menunjuk di situ Pak. Kenapa ini bisa faktor manusianya selalu menjadi permasalahan di tempat-tempat dikatakan ini blackspot, sudah kami analisa, ini ternyata ada satu faktor manusia. Nanti kami sudah benahi, makanya kami tunjuk di situ untuk faktor manusianya. Kemudian faktor jalan, pada permukaan ruas jalan yang ada di sana Pak, agaknya itu kurang apa ya, ada bergelombang sebelum masuk lokasi ini. Dan marka jalan yang sudah agak pudar, rambu-rambu ini masih kita akan pembenahan. Kemudian pemantulan-pemantulan cahaya, ini yang faktor jalan ini yang ada spotlight-nya, yang ada marka jalannya bisa menimbulkan cahaya, terutamanya pada saat malam hari dengan cuaca buruk. Nah, cuaca buruk ini bisa terjadi kapan saja karena daerah pantai. Bisa menimbulkan satu apa namanya embung atau gelap. Ini kami berkoordinasi dengan BPTD, dengan instansi terkait, memang kita harus pasang yang bisa menimbulkan suatu cahaya pada pada malam hari, terutamanya pada cuaca-cuaca yang buruk. Kemudian kami beralih ke faktor kendaraan. Ini juga sudah kami sosialisasikan. Ini kami di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan memberikan suatu pemahaman kepada maupun pemilik kendaraan termasuk pengemudinya, ini masalah faktor kendaraan. Ini masih ada kendaraan yang kita temukan adalah fungsi jalannya masih kurang Pak. Kenapa uji emisinya masih ini, terutama pada kendaraan-kendaraan yang menggunakan solar. Nah, ini sangat berbahaya juga karena menurut kami lihat atau peneliti apa kami kaji bisa juga menimbulkan bahaya rekan-rekan ini yang apa namanya pengemudi-pengemudi ini yang menggunakan solar itu sudah harus sebenarnya kalau bahasa di Makassar ini Pak harus tuh mesin dulu diproses dululah daripada asapnya banyak dan bisa menghalangi kendaraan-kendaraan yang lain ataukah yang berpapasan di belakangnya. Kemudian kami juga melakukan satu ram cek kendaraan terutamanya pada saat-saat tertentu, apakah musim libur panjang, di saat pandemi ini kami tetap melakukan sesuai dengan protokol kesehatan, melakukan racik kendaraan di terminal-terminal yang bisa memang menimbulkan potensi kecelakaan pada lampu-lampu depan. Pak, ini sudah umur kendaraan ini sudah sekian tahun. Kemudian lampu sudah bukan lagi warna putih, tapi sudah bening-bening. Artinya ini segera diganti. Karena tidak menimbulkan lagi cahaya pada saat malam hari, ini juga bisa menimbulkan suatu bahaya kalau lewat di tempat nanti akan kita pasangi audit sistem audit kecepatan. Kenapa? Karena mereka itu pengemudi rata-rata ini mereka sudah seakan-akan sudah menghafal jalur-jalur ini atau ruas-ruas jalan ini, tapi faktor kendaraannya tidak mampu lagi memberikan suatu keselamatan ya bagi pengguna jalan lain maupun dirinya sendiri. Itu tadi faktornya Pak, masalah lampu. Kemudian rancik kendaraan ini tiap
kami lakukan koordinasi dengan dinas perhubungan maupun BPTD, ya. Kemudian yang ini yang memang harus kita tingkatkan, jadi tidak ada alasan dengan instansi terkait untuk menurunkan dengan jumlah kecelakaan atau fatalitas korban. Kita harus lakukan rajek kendaraan. Kenapa seperti itu? Masih banyak kita temukan di lapangan, terutamanya angkutan-angkutan umum yang memang yang bisa menimbulkan kecelakaan, yaitu yang adalah ban-ban yang tidak bisa lagi kita pakai. Artinya sudah ada ban, kalau di Makassar ini Pak, gundul istilahnya. Ini tidak bisa lagi ditoleransi, harus kita kasih tindakan. Kenapa seperti itu? Untuk menjamin keselamatan para penumpangnya termasuk pengemudinya. Karena di sisi lain kalau kami analisa di lapangan, seakan-akan ini para pemilik kendaraan tidak akan memperhitungkan kendaraannya, yang penting jalan, urusan di belakang. Tapi inilah kehadiran kita semua di lapangan ini memberikan edukasi kepada pemilik kendaraan, memberikan edukasi kepada pengguna jalan, apabila tidak laik jalan akan segera kami lakukan tindakan-tindakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari pimpinan, adalah secara humanis, kemandirian dengan kemanusiaan. Istilahnya adalah kemanusiaan, dikasih berikan peringatan, diberikan teguran. Kalau perlu kami juga melakukan apa namanya ini, sistem kerjasama. Kalau memang ada merasa tidak sesuai dengan aturan, kami berikan buku petunjuk-petunjuk. Inilah apabila terjadi suatu pelanggaran, misalnya kamu bisa kena pasal begini, kamu bisa kena gendang segini. Hanya merasa apa namanya, berpikir positif. Nah, itulah selalu sosialisasi untuk masalah faktor kendaraan kemenang. Kemudian saya ke faktor lingkungan. Ini memang faktor lingkungan juga yang banyak mempengaruhi kecelakaan ini, terutamanya di area pemukiman tersebut itu yang menghubungkan, ada jalanan, artinya kalau di Makassar ini Pak ada istilahnya gang atau lorong atau jalanan kecil, tapi yang berhubungan langsung akses dengan jalan raya. Nah, ini juga kami sudah himbau, kami sudah memberikan informasi kepada siapa pihak-pihak pemangku kepentingan yang ada di lokasi itu, maupun dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kasalantas, selalu tingkatkan koordinasi bagaimana ini supaya ini tidak ada masyarakat yang menggunakan kendaraan begitu keluar dari jalan kecil langsung motong aja, tidak akan memperhatikan kendaraan dari samping kiri kanan. Kami juga sudah melakukan edukasi bagaimana caranya nanti supaya menempatkan satu rambu yang apabila akan keluar dari jalan kecil mau ke jalan besar supaya tidak terjadi suatu tindak pidana kecelakaan tersebut. Di situ karena lokasi tersebut ada, kalau di wisata ini kami bilas saja, tadi kami sudah sebut ada lokasi Pantai Marina di Bantaeng itu, kemudian memang agak ramai pada Sabtu Minggu. Kemudian ini kalau di Maros tadi Bantimurung, tapi namun pada saat pandemik sekarang ini karena ada instruksi dari Korlantas Polri bahwa protokol kesehatan tetap kita berlakukan. Kemudian Pak Dilantas Polda Sulsel menambah lagi untuk mengurangi mobilitasisasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kalau memang tidak perlu ya ditekankan untuk tidak usahlah kemana ke tempat rekreasi karena bisa menimbulkan apa namanya penyakit-penyakit karena terkontrolnya di suatu tempat objek wisata. Namun demikian kami tetap melakukan langkah-langkah untuk memberikan suatu himbauan kepada masyarakat, artinya
faktor-faktor yang bisa menyebabkan ada Pak tadi, kemudian protokol kesehatan tetap ini supaya kedua-duanya berjalan menciptakan kondisi yang Kamtipmasnya bisa berjalan, kemudian Kamsel Carlantasnya bisa berjalan sesuai dengan tuntutan harapan masyarakat ke depan seperti apa, dan kita sebagai polantas di wilayah ini betul-betul petunjuk dari Korlantas, kemudian apa yang harus kami lakukan, yang mudah-mudahan ke depan kita lebih ditingkatkan lagi secara berkesinambungan. Lanjut, kemudian. Lanjut. Analisa layanan jalan di lokasi Black Spot. Ya, barangkali ini perlu saya tambahkan, sudah terbaca di depan tadi kondisi ruas jalan di jalan nasional semua. Kemudian lanjut, kemudian rekomendasi pemasangan alat. Rekomendasi pemasangan alat ini kami sudah melakukan koordinasi jauh-jauh sebelumnya, karena adanya perencanaan dari awal, kami memang MARO sudah kami lakukan survei terlebih dahulu dengan Salantas Polres Maros. Kemudian kami sudah koordinasi untuk membuat surat kepada instansi terkait yang berkaitan dengan adanya pemasangan ini. Jadi ada satu titik di mana kita hadirkan nanti PLN, kemudian dengan Telkom, kemudian dengan Balai Jalan juga kita undang untuk menjadi satu titik pengawasan secara bersama-sama. Termasuk juga nanti pihak-pihak kepentingan yang dilibatkan di sini, walaupun pemasangan ini, tetapi kita harus bersinergi dengan instansi terkait, termasuk masyarakat yang ada di situ, untuk menjadikan membantu dalam hal ini pengawasan yang ada alat kita pasang ini. Ini kami sudah buat surat, kemudian sudah kita buat kentir ke jajaran ini, termasuk Bantaeng. Ya, jadi dua polres ini yang kami sudah koordinasikan dengan baik. Kami lanjut. Ini yang perilaku, kami lanjut. Ini perilaku-perilaku pengemudi ini memang dari awal kami sudah lakukan juga edukasi terhadap perilaku pengemudi. Bukan saja artinya orang yang selalu menyeberang atau menggunakan jalur-jalur di situ, tapi kami memberikan edukasi juga di kota-kota Makassar. Terutamanya karena adanya daerah wisata, masyarakat di kota Makassar ini kami selalu menghimbau, terutama di tempat-tempat ibadah. Saya memang sering turun sama Ibu Kasiobi di tempat-tempat ibadah. Apa sih saja, Pak, yang kami lakukan memang ini sejak masuk 2019, pencegahan pandemi, kemudian meningkatnya kecelakaan, meningkat menurunnya angka kecelakaan, kita sampaikan ke masyarakat. Kenapa? Jangan karena kita merasa meningkat kecelakaan baru turun, kita juga sampaikan bahwa akibat daripada adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu pergerakan, mematuhi aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas, dengan etika berlalu lintas dan berbudaya lalu lintas, maka bisa akan menimbulkan turunnya, akan melakukan pencegahan, mengurangi pelanggaran, kalau bisa kita tidak ada lagi istilahnya namanya kecelakaan, tapi itulah langkah-langkah kami sudah lakukan terhadap perilaku-perilaku pengguna jalan, bukan saja khusus untuk pengemudi, semua yang menggunakan ruas jalan termasuk becak sebagainya. Nah, ini rekan-rekan semua, kami sudah memberikan edukasi. Dengan adanya alat ini, Pak, terima kasih kemudian, karena kami ini betul-betul membutuhkan alat seperti ini, ya walaupun dua, tapi kita tidak merasa bahwa ini apa, kenapa dua, tapi kita akan coba. Apakah betul-betul nanti setelah kita terpasang ini,
alat sistem ini di tahun 2021 atau ke depan ini bisa mendeteksi black spot atau mengurangi daerah rawan kecelakaan ini. Nah, ini pengoperasian kendaraan di jalan untuk mewujudkan keamanan untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Kalau masyarakat sudah memahami bahwa setiap ada daerah black spot yang akan dipasang nanti, walaupun tidak akan dipasang, tapi kita sudah memberikan informasi bahwa akan dipasang di tempat ini, pasti dia sudah akan tahu bahwa di tempat itu perlu kita harus berhati-hati karena termonitor apabila suatu melakukan pelanggaran kecepatan akan termonitor saat akan dia lewat atau kapan saja dia bergerak dalam kecepatan berapapun, itu kami sudah sampaikan juga kemudian kepada masyarakat khususnya di lokasi-lokasi itu, kemudian secara masyarakat umum di tempat-tempat tadi yang kami sudah sampaikan dari awal. Lanjut. Kesediaan infrastruktur listrik dan jaringan. Nah, ini kemudian ini jaringan memang di Makassar ini, ketersediaan infrastruktur listrik dan jaringan telekomunikasi. Alhamdulillah kalau memang ini apa suasananya atau bersahabat, tidak ada gempa-gempa dan sebagainya, ya mungkin seperti itulah bisa berjalan dengan baik. Namun demikian, karena saya kemarin setelah terjadi gempa di Sulawesi Barat, kami melakukan ada beberapa titik juga di daerah-daerah Walaka, kemudian daerah-daerah rawa longsor, kemudian jalanan-jalanan rusak, kami turun melakukan turun ke lapangan meninjau lah istilahnya yang gunung-gunung ini, tebing-tebing bebatuan ini yang bisa menimbulkan gangguan kamsel tipe lantas. Tapi dengan ini memang ada satu titik, tapi saya harus menyampaikan karena memang sudah kami laporkan juga bahwa akibat daripada gempa yang terjadi di Sulselbar ada getaran masuk ke Sulawesi Selatan. Namun tidak separah itu, tapi memang kami harus pasang rambu-rambu di situ, pasang papan bicara, kenapa harus masyarakat dikasih tahu supaya jam-jam tertentu seperti pada malam hari lewat jam 1 malam akan menghindari gerak pergerakan lewat di situ, jangan sampai terjadi hal-hal karena ini jalanan ini di samping kirinya gunung bebatuan, samping kanannya jurang. Ini jangan sampai terjadi, tapi kita tidak lepas dari itu mengambil suatu kebijakan sesuai dengan perintah petunjuk pimpinan, kami turun menyampaikan bersama dengan stakeholder yang lain. Ayo kita memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai dia melakukan perjalanan, ada hambatan-hambatan seperti itu. Dengan instansi terkait, dengan kemudian Balai Jalan Nasional, kami juga kasih informasi bahwa di situ tadi ada gambaran barangkali Pak di Maros itu ada retak, itu kira-kira 20 cm, ini mungkin bulan ini atau bulan depan kami sudah koordinasi akan melakukan perbaikan karena ada itu tadi irigasi karena tingginya air akan tergeser bahu jalan. Nah, ini sudah kita antisipasi semua dengan PT Telkom Pak, sudah kami hubungi kapan saja di mana saja kami bisa turun secara bersama-sama dengan tim dari Polantas Polri, apa kami harus berbuat, apa kami menunggu petunjuk lebih lanjut sesuai dengan teknis dan mekanismenya pemasangan ini. Kami betul-betul merasakan suatu kegiatan Polantas ini menyentuh masyarakat untuk sistem audit kecepatan supaya masyarakat merasa nyaman, merasa keselamatan, merasa melakukan aktivitas
sehari-hari, walaupun dua titik Pak, syukur alhamdulillah. Kalau bisa mungkin kami akan tunggu kapanpun besok atau lusa mau dianu, kami tetap mengkoordinasikan dengan instansi terkait. Saya kira ini saja kemudian paparan saya selaku Jemen of Track berdampingan semua dengan stakeholder yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau dalam hal ini di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, termasuk para rekan-rekan KASI yang ada di Kamsel ini sama-sama melakukan suatu kegiatan yang mana harus kita prioritaskan, terutamanya untuk menciptakan situasi Kamsel kita lantas di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Sekiranya itu kami mohon petunjuk kemudian, kalau ada yang kurang ditambahi, kalau ada yang anu kami siap, apapun bentuknya kami akan laksanakan sesuai dengan program kita. Dalam hal ini sudah di cancel, tidak akan merasa kehilangan, tidak merasa apa, kami butuh pencerahan, kami butuh sosialisasi, kami butuh alat, kalau bisa kita dilengkapi semua yang ada kita di Kamsel ini, kemudian kami terus terang perlengkapan juga masih kurang, kemudian kendaraan juga masih kurang. Dengan alat yang ada sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan mekanisme yang ada, kami butuh itu dari kami kemudian dari di lantas Polda Sulawesi Selatan. Saya nama Kompol Haji Darwis selaku Kasih Jemen of Track, Ibu Sri Bulan selaku Kasih Audit, Pak Bagus Kompol Bagus selaku Dikmas Kasih Standarisasi, ini dijaga oleh rekan satu AKP, ini semua bersinergi dalam hal ini satu adanya sistem ini. Ayo kita bangun Makassar ini khususnya untuk sistem audit kecepatan yang akan kita akan pasang ke depan. Terima kasih. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Kasih Jemen of Track yang mewakili Subdit Audit TNI Subdit Kamsel di Polda Sulawesi Selatan. Menjadi selanjutnya tanggapan dari tim Korlantas maupun dari tim konsultan, boleh dimulai dari siapa dulu Bapak? Dari Pak Ivan, kami persilakan. Ini saya nanti akan memberikan masukan ya, mohon dicatat gitu ya Pak ya. Nanti perbaikannya sambil jalan, kita akan tetap kerjakan. Jadi yang pertama, yang di halaman 6, untuk data laka lantas ya. Jadi harap diperhatikan itu beberapa tempat yang MB-nya tinggi, seperti Polrestabes Makassar 85 MB, Polresta Goa 69 ya, terus Polres Pinerang 57 dan Bone 54. Jadi yang tinggi-tinggi ini juga harus bagaimana perhatiannya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk yang peta daerah black spot yang di halaman slide 4 sama 5 itu kalau bisa digambarkan di mana jalur nasional dan di mana jalur yang cenderung lurus. Mungkin Pak Bowo bisa contoh yang tadi yang Sumsel ya, yang jalur gambar peta lurus bisa ditampilkan. Belum siapin ya. Ya nanti sebenarnya mungkin bisa share ya contohnya ya, dikasih contoh share-nya. Jadi untuk yang digambarkan di mana jalur nasionalnya dan jalur yang lurusnya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang di halaman 7 dan 8 ya, anatomi. Nah untuk anatomi ini tolong diperjelas lokasinya Pak. Jadi misalnya nomor 8 adanya jalan rusak akibat irigasi. Nah irigasinya di mana Pak? Di kilometer berapa? Kan? Terus misalnya di halaman 8, next slide, halaman 8 yang poin 1, jalan beraspal rata lurus dan menikung. Kan lurus dan menikung masih salah satu.
lurusnya di mana, menikungnya di mana. Dan bila hujan licin, daerah yang licinnya di mana? Pembatas jalan tidak ada, apakah seluruhnya, gitu kan? Terus ada stasiun pengisian bak LPG SPBU. SPBU-nya di mana? Nah, mungkin kalau bisa dibuatkan yang dinamakan peta hambatan samping. Jadi dari tata ruang jalan di sekitar daerah rawan kecelakaan itu, apakah dia ada perumahan, pemukiman, pertokoan, atau kantoran, atau SPBU itu seperti apa? Ya. Terus sama minimnya lampu penerangan jalan. Nanti mungkin bisa dimintakan ke dinas perhubungan untuk data inventaris inventaris jalan. Jadi penerangan jalannya PJM-nya, lampu dan marka. Jadi untuk poin ini juga, jadi poin nomor 6 dan 7 minimnya lampu penerangan jalan dan minimnya lampu lalu lintas ini dilengkapi, minta data dari perhubungan. Jadi berapa yang sudah dimiliki, dari miliki mana yang kondisinya baik dan kurangnya ada di mana. Oke. Terus yang analisa black spot yang poin keempat berarti ya, faktornya sudah cukup lengkap, faktor manusia, jalan dan kendaraan, dan halaman 9. Nah, misalnya poin nomor 1, pengemudi memaksakan membawa kendaraan lewat dari 4 jam. Nah, nanti dilihat juga faktornya. Dari kalau dari Maros kan istilahnya dia kalau bisa dari Makassar kan baru berapa sih ya, 30 menit per 1 jam gitu ya. Jadi diperjelas di mana titik-titik daerah-daerah lelahnya, dan itu perjalanan dari lokasi mana. Terus, yang faktor lingkungan juga yang nomor 4, adanya lokasi objek wisata, pantai marina, dimana nantinya umumnya Kabupaten Maros itu di mana juga. Seperti itu mungkin dari saya. Tambahan nanti di pertemuan berikutnya, nanti di minggu depan kita akan ada start lagi, kita akan kasihkan contoh yang lebih lengkapi lagi, nanti bisa lebih lengkapi di evaluasi kita berikutnya. Terima kasih. Baik, jadi demikian tadi tanggapan dari Pak Ivan Sudirman. Bagaimana sih ditanggapi oleh Polda Sulsel? Kami silakan Bapak. Iya, silakan. Baik, saya Pak ya. Siapa Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Kemudian kami sedikit ini yang berkaitan tadi yang halaman 6 ya. Halaman ini data laka lantas tahun 2020. Memang karena kami kemarin memang sudah kami programkan itu ada 5 titik Pak. Itu ada 5 titik, Polres yang terbesar itu adalah Polrestabes Makassar. Kemudian ada Pindrang, kemudian ada Gua, ada Maros dan sebagainya, yang tingkat kecelakaannya memang tak meningkat, kemudian jumlah korbannya. Kenapa kami pilih 2 saja ini? Karena saya mengikuti dari awal bahwa yang akan dipasang ini, sistem audit ini adalah jalan poros yang ada black spotnya memang. Jadi kalau melihat di Kota Makassar memang tingkat kejadian kecelakaan lalu lintas itu meningkat Pak, tapi tidak ada kita bisa ambil untuk bisa pemasangan sistem audi ini, karena ini kecelakaan juga bermacam-macam faktornya. Jadi ada pada sistemnya itu. Nah, ke depan ini Pak, ini memang kami juga sudah susun yang akan meningkat ini Goa, Ujung Makassar, kemudian Pindrang dan sebagainya. Ini kami jadikan cadangan juga nanti ke depan ini, apabila akan dilakukan pemasangan inilah nanti kami juga memberikan gambaran kepada pimpinan di atas bahwa ini satu
cadangan inilah. Contoh di Makassar kami kemarin sudah memasukkan di jalan jenderal apa namanya ini apa prinsip kemerdekaan itu dekat Polda, Pak. Tidak ada batas kecepatan di situ karena memang perlambatan. Cuma kejadiannya pada saat malam hari banyak beda berkat kecepatannya ini. Karena kita sistem audit kecepatan, makanya kami tunjuk dua memang yang bisa diukur, yang bisa kecepatan, yang bisa menimbulkan kecelakaan ini akibat kecepatan itu. Nah, tadi kami sudah sampaikan bahwa di ujung itu jalanan di Bantai ada ujungnya, Pak. Ada ujungnya di situ menikung. Artinya itu kalau kita dari arah Bulukumba menikung dulu baru masuk daerah Blespok. Nah, kemudian di kota ini tadi apa berkaitan dengan adanya memang pantai tadi? Ya memang seperti itu. Kami memang ya mungkin memang belum lengkap kemudian kami mohon maaf ini kami akan benahi. Cuma itulah kami tunjuk dua tempat karena memang dua alat yang akan kita pasang katanya dari Korlantas. Makanya dua saja yang kami pertajam. Tapi yang kami juga jadikan cadangan apabila ada tambahan, nah inilah yang tadi yang sesuai dengan tingkatan kecelakaannya maupun fatalitasnya. Nah ini ada kejadian, Pak, yang bisa kami ambil itu apakah bisa juga dipasang pada daerah sering terjadi lakajol itu ada di satu wilayah kami ini namanya Sinja itu, tapi saya belum mengerti apakah bisa dipasang di daerah tikungan tanjakan penurunan ini audit kecepatan ini atau tidak. Nah ini perlu juga barangkali minta pendapat kepada komandan di Korlantas apakah bisa dipasang satu lokasi black spot yang memang geometri jalannya seperti ini, ada gelombang, ada tikungan tajam, tanjakan penurunan ini segala macam, apakah bisa dipasang? Nah kemarin saya mendengar bahwa sistem audit kecepatan ini memang dipasang pada saat ada perlambatan kemudian batas kecepatan, makanya kami ambil jalan yang lurus begitu. Jadi kalau memang ada perubahan ya kami juga menunggu komandan karena kami tidak akan selalu mengevaluasi ya di tahun 2020 ini memang yang mudah-mudahan bisa melakukan suatu kegiatan supaya menurun angka kecelakaan di wilayah Sulawesi Selatan. Saya kemarin mengamati, Pak, kenapa bisa terjadi penurunan 2019 ke 2020? Yang pertama saya lihat karena adanya pandemi. Itu yang pertama karena pergerakan orang, adanya PSBB yang dilaksanakan di setiap provinsi maupun di kabupaten, maka menurunlah ini kecelakaan akibat kurangnya orang beraktivitas di jalan karena pandemi. Nah, nanti kita imbangi lagi. Pada saat selesai pandemi ini, bagaimana perkembangannya nanti? Nah, ini kami perlu barangkali mohon petunjuk dan arahan, Pak, berkaitan dengan adanya koreksi, kami akan perbaiki sesuai dengan ini lokasi-lokasi tadi. Kami sudah jelaskan tadi, irigasi itu, Pak, di lokasi itu, bahwa tempat kejadian ini karena musimnya sekarang di Makassar di Sulawesi Selatan ini hujan ya banjir di mana-mana terkikis lagi jalan di situ. Nah di situlah titik juga dan kami sudah koordinasikan sama balai dengan bagian pengawasan sungai itu yang menangani irigasi itu kanalnya bagaimana caranya membuat teknik supaya tidak akan turun seperti itu. Ada gambar di situ, Komandan, yang ada retak sedikit. Kalau kita dari sini, kilometer berapa? Kalau itu ini dalam lokasi semua ini, Pak. Di dalam lokasi semua yang Blesko ini, kami ambil dari 0 sampai dengan 500 meter. Inilah kami jadikan dua titik dulu, tapi yang lain akan kami kembangkan sesuai dengan petunjuk
Kemendang istilahnya pematangannya, jalannya seperti apa, tadi licin apa, itu karena saya sampaikan tadi, karena adanya gelombang laut yang naik ke jalan badan jalan, air laut pada saat pasang surut itu ada gelombang yang membasahi badan jalan, bahwa tidak akan semua licin akibat hujan, tapi di dalam pergerakannya di Banteng ini, karena saya bilang dari awal adalah ini daerah pinggir laut, apabila akan naik air, akan kena ombak, pasti akan naik itu air ke badan jalan. Inilah mungkin solusinya seperti apa, saya belum berpikir untuk bagaimana caranya ini air laut tidak membasahi badan jalan, apa kita harus kita perbuat ini, tapi insyaallah apa petunjuknya pimpinan dari Korlantas Polri, kami akan berusaha melakukan dengan Kabupaten Kota Madya, termasuk kami akan memberikan satu gambaran paparan di depan Bupati nanti, kalau memang ada petunjuk lebih lanjut masalah black spot yang ada di pinggir laut. Nah, ini yang berkaitan bukan cuaca hujan karena basah, tapi adanya air laut naik ke badan jalan. Ini barangkali perlu saya harus petunjuk bagaimana kemudian saya harus bagaimana supaya saat kami bisa berbuat di Sulawesi Selatan ini seperti itu, kami harapkan dari atas. Kami butuh Pak bimbingan dan arahan seperti apa untuk memberikan yang terbaik untuk pencegahan ke depan karena ada sistem audit ini. Terima kasih. Baik, demikian tadi tanggapan dari Polda Sulawesi Selatan. Sebelum kami lemparkan pertanyaan berikutnya, barangkali mau dijawab dulu Pak Ivan, tadi ada pertanyaan yang perlu dijawab. Iya, saya rasa penjelasannya sudah jelas ya Pak ya. Jadi dari Bapak yang penting kalau yang sudah dipilih itu adalah sesuai dengan arahan dari kami, yaitu jalan yang datar lurus, datar dan lurus dan kecepatan tinggi sehingga ini difokuskan. Nah, argumentasi itu aja, data-datanya diperkuat Pak, ditambahkan gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, tanggapan ke yang kedua dari Bu Endang, kami persilakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Pak Darwis, mungkin ini sifatnya tambahan saja Pak. Jadi tadi Pak Ivan sudah memberi masukannya. Mungkin wilayah survei Bapak ada batasannya gitu Pak. Misalnya di ruas jalan tadi Polres Maros ya Pak ya, di situ kan misalnya berapa kilo. Itu detailkan lagi jalannya lurus di kilometer berapa sampai berapa, panjangnya berapa, terus menikungnya ada di mana, yang licinnya ada di mana. Jadi seperti kami ini, jadi lebih didetailkan lagi Pak, ruas jalannya, terus lebarnya, itu kan ada penampang melintang jalan, jadi lebar jalan berapa, bahunya berapa, lajurnya lebarnya berapa, dua arah atau tidak, ada median atau tidak. Jadi kalau bisa didukung data yang maksudnya seperti angka-angka ya. Kalau memang tidak ada Pak, mungkin bisa berkoordinasi saja dengan PU-nya. Misalnya Bapak surveinya di ruas jalan Maros sepanjang berapa meter gitu. Nanti detailnya koordinasi, termasuk situ lengkap sarana prasarananya, kebutuhannya berapa, yang sudah ada berapa, jadi kurangnya di mana gitu Pak ya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, untuk analisa black spot-nya, bisa lihat analisa black spot nggak Mas? Yang analisa black spot itu tadi slide berapa ya? Tadi tampilin ya. Buka aja slide-nya dari. Nah ini dia, analisa black spot. Median, bukan yang ada faktor manusia jalan, yang ada faktor manusia tadi. Nah ini deh, di sini kan disebutkan juga ya faktor manusia. Nah Bapak, di sini kan ada bunyi, ini kan hanya kata saja ya, di mana sering pengemudi mengendarai kendaraan bermotor tidak memperhatikan rambu-rambu. Ini Bapak datanya dari mana ya? Kok tahu pengemudi tidak memperhatikan rambu? Apa berdasarkan data pelanggaran? Pelanggaran itu di jalan itu tidak memperhatikan rambu. Nah, ini pasti ada data yang mengacu, jangan cuma
seringnya pengemudi ini gitu loh Pak. Berarti Bapak lihat datanya dari mana ini pernyataan ini? Termasuk pengemudi mengemudikan kendaraannya 4 jam tanpa istirahat. Apa Bapak pernah ada survei di rest area atau ada kejadian 4 jam mengemudi kecelakaan gitu Pak? Jadi minta sumber datanya gitu Pak terhadap faktor manusia ini. Jadi jangan cuma tulisan saja, maksudnya Bapak sumbernya dari mana di situ ditampilkan. Ini kan berarti data dari polisi, kalau memang dari polisi berarti ngambilnya dari data pelanggaran mungkin. Nah termasuk faktor jalan, faktor kendaraan, atau faktor lingkungan. Kalau bisa ini semua ada dukungan datanya. Supaya data kita lebih akurat dan analisisnya lebih tepat untuk pemasangan alat ini. Sama yang terakhir tadi, itu Pak, yang koordinasi dengan ketersediaannya infrastruktur. Yang terakhir, ketersediaannya infrastruktur. Nah ini Pak, ketersediaan infrastruktur listrik dan jaringan. Ini maksudnya baru ada, apa memang sudah melakukan koordinasi Pak? Apa maksudnya lebih dijelaskan lagi Pak di sini, biar kami tahu, jangan sampai nanti kita sudah menentukan titik, nggak taunya listriknya baru ada doang, cuma tidak bisa gitu kan, bisa atau jaringannya itu memang sudah masuk atau belum. Jadi minta ini sampai sejauh mana koordinasinya lebih dipastikan lagi. Mungkin itu masukan dari saya, Pak Ivan. Moderator, silakan Pak. Siap demikian tadi tanggapan dari Bu Endang, langsung saja ditanggapi Pak dari Polda Sulawesi Selatan. Silakan Pak Dari. Baik, terima kasih Bu Endang. Jadi memang banyak koreksi, silakan koreksi sesuai dengan apa yang kami lakukan di lapangan. Fakta yang ada saja Bu ya, kita ngarang-ngarang juga ini. Jadi kami ini pengemudi tadi yang dikatakan analisa dashboard dengan faktor kecepatan, pengemudi tidak melakukan rambu-rambu. Memang ada beberapa kami lakukan secara sudah poin di lapangan bahwa kamu melakukan pelanggaran, apa kamu tidak ada rambu-rambu. Dia mengakui bahwa ini tidak akan memperhatikan rambu-rambu Pak lagi. Kenapa? Apa faktornya? Yang pertama adalah mereka di Makassar ini Bu tidak perlu memperhatikan lagi. Kalau kita lihat ya, saya di lapangan ini memberhentikan biasa, ini ada batas kecepatan contohnya, ada rambu larangan berhenti. Itu tidak akan apa, kecuali ada polisi lagi yang menegur, itu ada rambu. Nah, inilah faktornya. Selalu dikatakan bahwa di mana sering pengemudi itu tidak memperhatikan rambu-rambu, benar. Ada rambu-rambu di situ, di bawahnya parkir, contoh seperti itu. Jadi tidak akan memperhatikan, nanti kalau ada polisi itu ada rambu-rambu bergeser. Inilah biasa terjadi pada khususnya pada malam hari, karena dia selalu parkir di situ. Dia merasa aman baginya dia, tapi pengendara lain tidak merasa aman. Inilah. Nah, di samping juga memang kita mengambil data, melakukan perbandingan antara sisi pelanggaran, pernah tidak ditilang orang, tidak mengatur rambu-rambu di situ. Makanya tadi di lapangan, selaku saya ke sejumlah otret, selalu turun, apa sih penyebabnya orang melanggar, apa penyebabnya kecelakaan. Ternyata ini akan ditemukan di lapangan, bahwa sudah ada rambu-rambu yang terpasang, masih dalam dilanggar. Makanya kami ini faktor manusianya mengendarai kendaraan tidak memperhatikan rambu-rambu. Nah ini itu contohnya Bu ya. Jadi kami bukan mengambil begitu saja, tapi kalau kita menguraikan setelah kenyataan di lapangan, apa yang kami temukan, ada gambarnya, ada Bu. Cuma kemarin kami tidak rekam, cuma polisinya ada dengan ini memberikan peringatan. Kamu ini rambu-rambu ada di atasmu, parkir di bawahnya. Inilah satu contoh bahwa faktor manusia masih kurang menyadari bahwa ada rambu-rambu masih terjadi seperti ini. Itu yang pertama.
apa tadi itu? Kemudian tadi apa yang kedua dikatakan Ibu, masalah tadi connect dengan apa itu jaringan ya, jaringan. Kami sudah melakukan koordinasi ya. Kami sudah buatkan surat, kami sudah koordinasikan dengan Kasatlantas karena di wilayah Makassar ini beda-beda zona. Ada zona selatan, ada zona tengah, ada zona utara yang membidangi masalah-masalah jaringan-jaringan. Nah, itu tadi saya katakan. Kecuali kalau memang ada bencana yang tidak bisa kita, baru kita bisa membuat surat keputusan. Kalau sekarang kami juga, ini buktinya bahwa kami koordinasi di sini. Kami ada gambar, Bu. Kami nanti ada gambar kirimkan bahwa kami koordinasi di kantor ini, misalnya Telkom, misalnya PLN. Kami ada gambar turun ke lapangan sama-sama, bahkan akan dipasang. Tapi, mempertajam lagi apa yang kami harus perbuat. Jadi kami akan melakukan pemetaan lagi untuk lebih tercapainya suatu tujuan untuk apalagi namanya ini untuk tercapainya suatu tujuan sistem audit yang ada di wilayah kami. Nah, inilah barangkali tapi akan kami pertajam lagi apa petunjuk komandan di atas, kami akan tetap laksanakan. Cuma memang kami memang apa namanya ini karena sistemnya baru, mungkin karena ini analisa dan anatomi satu kegiatan di lapangan berbeda-beda. Mungkin bedanya apa, Bu? Wilayahnya beda Maros dengan Bantaeng. Ya. Kemudian kilometernya itu kita sudah menentukan black spot itu tidak bergeser. Bergesernya kemana? Karena ada aturannya 0, sekian meter, 500 meter dari tempat itu yang sering terjadi. Ada black areanya, ada black linknya. Jadi kami berpetualang itu akhirnya menimbulkan satu keputusan untuk memasang ini. Tapi inilah barangkali menjadikan gambaran apa yang menjadi kekurangan di dalam paparan ini bisa menjadikan acuan kami. Mulai besok kami akan benahi kembali ya sesuai dengan kapan juga mau dipasang ini. Kami dikasih informasi kalau bisa, makanya saya perencanaan ini kalau bisa tim datang di sini dengan alat yang akan dipasang, kemudian kita panggil kanit dikiasannya, kita panggil kanit lakanya, kita panggil kasatlantasnya, kita melakukan operatornya sekaligus untuk memberikan paparan kepada kami ini. Sistem pengawasannya seperti apa, manajemen kerjanya seperti apa, kemudian kami juga himbau kepada masyarakat supaya nanti di tempat itu tidak ada hal-hal nanti yang bisa melakukan kegiatan yang bisa melakukan apa menutup itu kamera-kamera. Kalau memang karena saya belum paham betul, Bu, mohon maaf ini saya belum pernah lihat itu barang, ada barang di belakang itu masih terbungkus karena kita takut korek-korek. Makanya saya Bu kasih tahu, Bu kasih audit, kita sebelum ada ini minta informasi supaya kita dihadirkan semua stakeholder di tempat di Ditlantas ini barang, baru kita sama-sama bawa ke tempatnya, kemudian kita lakukan apa yang kekurangan kita. Jadi sebelum berangkat kita benahi dulu. Oh, ini bagian PLN ada, Pak. Ini bagian Telkom ada, Pak, orangnya. Ini bagian ini apa? Semuanya terkoneksi sampai di tempat itu, di mana mau taruh barangnya, di mana modifikasi begini, sampai jarak berapa jauh bisa memantau kecepatan. Ini yang harus kami, selaku saya ini pribadi saya, Bu, belum memahami seperti itu, tapi kami memaparkan ini karena hasil survei saya, hasil analisa saya di lapangan, kalau dikatakan kajian itu butuh waktu yang lama. Kemudian analisa dan evaluasi berkaitan dengan kecelakaan 2020 di Sulawesi Selatan menurun. Kenapa? Menurun, dulu saya sudah katakan adanya pandemi COVID-19, semua masyarakat di 25 kabupaten dan kota akan melakukan pergerakan secara terbatas.
kasih, Komandan. Paparkan itu tentu akan lebih baik lagi itu misalkan dalam satu ruas jalan itu Pak Darwis tadi memaparkan adanya kecelakaan. Data kecelakaan itu bisa digambarkan dalam satu ruas ini berapa kali dalam satu tahun, itu akan lebih bagus, sehingga itu juga akan mendukung ya, data itu akan mendukung bagaimana nanti kinerja alatnya di situ ya, karena kehadiran alat audit ini salah satunya adalah untuk merubah behavior ya, atau perilaku ya, yang tadinya batas kecepatan 60 dilanggar sampai 80, 90, 100 setelah melihat alat audit itu, paling tidak dia nanti akan berubah. Nah itu yang tadi mungkin disampaikan oleh Bu Endang ya, Pak Yufan, itu artinya bahwa beberapa data-data itu nanti bisa ditambahkan saja. Silakan, nanti itu hanya untuk kekuatan Bapak untuk ngomong kepada stakeholder yang ada. Kenapa sih ini mau dipasang di situ? Kenapa sih ada alat audit yang akan dipasang di situ? Ya. Sehingga memang betul-betul ada arahnya ke sana. Ini dipasang ini karena ini. Ini dipasang ini karena ini. Boleh mungkin tadi Bu Endang mengatakan sekian kilometer jalan lurus, terus kemudian ada tikungan. Nah, jalan lurus dan tikungan itu tentunya ada satu faktor yang menyebabkan akan dipasangnya alat audit. Contoh, tadi sudah ada data kecelakaan. Kemudian, kalau perlu ada data pelanggaran, karena setiap kecelakaan itu pasti didahului dengan pelanggaran. Umumnya seperti itu. Nah, kalau kita punya data dua itu saja, itu bisa ditampilkan. Tentunya nanti kita bisa ngomong dengan rekan-rekan kita stakeholder yang lain ya. Jadi tadi mungkin di poros mana ya, kilometer sekian sampai kilometer sekian, oh jadi pelanggaran. Nah, kalau perlu disurvei lagi secara tatap mata dengan menggunakan hitungan bersama dengan instansi terkait juga boleh ya. Kita lihat yuk kecepatan di sana seperti apa. Kemudian apakah terjadi perlambatan atau cepat? Karena kita mau hitung adalah kecepatannya ya, untuk perbaikan itu saja sih dari saya. Pak Darwis, terima kasih ya, tadi sudah banyak ada ya apa pemaparannya, tempat-tempat yang akan dipasang yang tadi disampaikan ya, anatominya juga sudah masuk ya, artinya ini nanti akan dijadikan kajian kita, akan dijadikan sebagai basis data kita. Nah, mudah-mudahan nanti dengan terpasangnya alat itu tentunya akan ada perubahan yang signifikan yang tadi diharapkan oleh Pak Darwis. Terkait dengan instansi terkait tentunya ini juga memang kita sudah mengadakan beberapa kali webinar ya yang lalu, bahwa bahkan mungkin sampai berapa kali ya? 8. Seri 8 ya. Seri ke-8 dan ini nanti kalau pelatihan-pelatihan itu nanti pelatihan yang terakhir nanti setelah semua alat sudah terpasang dan sudah ada didistribusikan, nanti kita akan panggil operatornya. Kemudian nanti akan kita bagikan semacam petunjuknya, kemudian panduannya ya, semacam SOP-nya. Nah, nanti untuk yang kali ini kita akan jelaskan, kita pengen tahu seperti apa sih anatominya yang akan dipasang alat itu dulu ya. Itu saja sebenarnya. Terima kasih Pak Darwis. Mungkin di sana sudah sore ya, 3:30 di sana ya. Siapa? Bu Bulan ya. Terima kasih. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tadi tanggapan dari Pak Kasih Audit Sekitar Audit Inspeksi KLKPP Hidropuluh KSIKNH. Sebelum ditutup, apakah ada tanggapan secara kesimpulan dari Polda Sulawesi Selatan untuk menanggapi? Silakan, Bapak. Ya, silakan Ibu. Izin Pak Kasih Audit, mau bertanya untuk masalah alat untuk pemeliharaannya itu di apakah di Polres atau tetap pengawasan dari Korlantas atau bagaimana Pak? Selama
Iya, harusnya Bapak ini. Ya, silakan siap. Ya, jadi Bu, untuk alat selama 1 tahun ini masih menjadi tanggung jawab vendor ya Bu ya. Jadi nanti kalau ada kerusakan ataupun ada hal-hal yang mungkin mati atau macet, artinya macet bukan kendaraannya ya, alatnya ya, itu mungkin bisa laporan ke saya, laporan ke Bu Endang, atau mungkin bisa langsung kepada apa konsultannya langsung, silakan dihubungi karena 1 tahun ini masih menjadi tanggung jawab dari vendor. Demikian ya. Bu ya. Ya, Bapak. Ya. Dan ini juga satu lagi, apakah alat ini bisa dipindahkan apabila di titik itu atau daerah itu yang tadinya kecepatannya meningkat, akhirnya setelah alat ini berada di situ, kecepatannya itu menurun. Apakah bisa dipindahkan ke titik yang lain yang memang kecepatannya meningkat? Oh iya. Jadi prinsipnya alat itu kan alat portable Bu, bisa dipindahkan, tetapi pemindahan alat itu tentunya harus didahului dengan satu kajian atau analisis ya. Artinya bahwa begini Bu, setelah adanya dipasang alat itu, dari data yang tadi disampaikan oleh Pak Darwis bahwa di sini ada kecelakaan, kalau ke tahun itu sudah sekian orang misalnya di ruas itu sudah sampai 10 misalnya. Ternyata setelah ada dipasang alat itu, terjadi penurunan menjadi 5 dan Ibu anggap itu sudah cukup karena ada ruas lain yang mungkin dianggap lebih lagi, artinya perlu adanya alat audit itu, silahkan dipindahkan artinya dengan kajian ya, jadi tidak harus di situ terus karena memang kita intinya dengan adanya pemasangan alat audit ini adalah untuk menciptakan salah satunya tadi menurunkan fatalitas kecelakaan, kemudian juga perilaku ya. Kalau perilaku tadi dikatakan Ibu bahwa kecepatan di sana sudah mulai turun Pak, nanti pun itu akan bisa terlihat dari record data yang ada di alat itu, bisa terlihat Bu. Dari misalnya 1 bulan nanti misalnya dari 1 juta kendaraan yang lewat misal ya Bu ya, ternyata pelanggaran kecepatan itu adalah 30% 1 bulan pertama, tetapi setelah adanya sosialisasi bahwa adanya pemasangan alat audit itu di situ adalah untuk memantau kecepatan dan mereka mulai tahu oh ternyata itu ada alat audit itu untuk melihatkan ke kita bahwa kecepatan kita sudah mulai lebih batas, ternyata orang-orang itu sudah mulai tahu dan mulai menurunkan kecepatan, dan bulan berikutnya ternyata dari 1 juta itu sudah turun menjadi dari tadi berapa 30% jadi 20% misalnya. Tapi Ibu anggap bahwa ini belum cukup, saya kepengen menurunkan sampai 10% boleh. Sampai 10% di situ, ternyata bulan berikutnya masih 20 lagi, dan bulan ke-6 ternyata boleh 10, bulan ke-6-nya dipindah silakan. Nah, nanti bisa membuat surat ke kita dengan dasar itu, kajian itu. Ya Bu ya. Itu saja. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ada tanggapan lain Bapak Ibu dari Polda Sulawesi Selatan? Cukup. Saya satu lagi barangkali Pak. Ini salah satu kali ya. Iya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Kundang Pak Kundang Kasupi. Audit. Audit Kundang ini memang di Sulawesi Selatan ini Pak, itu tadi saya sudah. Ini memang perlu kita bersinergi sama dengan instansi terkait. Sekarang saya sudah bentuk Pak tim. Tahun 2020 saya bentuk tim terpadu Pak. Berkaitan dengan jemen, berkaitan dengan audit, berkaitan dengan dikmas Pak. Jadi kami ada tim terpadu antara instansi terkait. Kalau di sini Forkopimda. Kami ini bentuk tim kecil termasuk tim bencana alam, apa namanya, penanggulangan bencana kecil-kecilan Pak, yang bisa ada ruas jalan, yang ada ruas jalan tergenang air Pak, seperti itu. Jadi kami ada keterpaduan turun ke lapangan, semua ini bersinergi. Kenapa satu tujuannya saja dari kami ini selaku subdit council, satu tujuannya aja Pak, mengurangi tadi kemacetan ya, mengurangi daerah black spot, lokasi black spot dengan kerawanan, tingkat-tingkat kerawanan kecelakaan maupun di mana
pasar-pasar tumpah dan pasar-pasar tradisional yang bisa menimbulkan kemacetan atau bisa menimbulkan gangguan kantimas. Kami siap menerima apapun petunjuk, kemudian kami selalu dikasih arahan dan bimbingan, mumpung ini Subdit Kamsel sekarang selalu melakukan tindakan pencegahan, karena ada standarisasi cegah dan tindak. Ini kami lakukan selalu berkolaborasi dengan empat kasih di Kamsel ini, Pak. Empat kasih. Saya selaku jemilnya, apapun bentuknya di Sulawesi Selatan ini, di tingkat atas pun saya harus mengundang kepada instansi terkait apabila ada hal-hal yang memang belum tertangani dengan baik di Kota Makassar ini maupun di kota-kota lain. Kami akan bersinergi dengan apa yang kami temukan di lapangan dan kami akan paparkan di dalam satu forum, forum lalu lintas, supaya masing-masing stakeholder ini tugas dan tanggung jawab bisa terasasi, bisa terlaksana dengan baik, bisa menjalin komunikasi lebih erat lagi karena adanya forum-forum kecil kami buka di Subdit Kamsel, khususnya di Lantas Polda Sulawesi Selatan berkaitan dengan tadi yang sesuai dengan kegiatan pemasangan sistem audit jauh-jauh sebelumnya, dan sekarang kami harus tingkatkan lagi sesuai dengan perintah petunjuk yang ada dari Korlantas turun kepada kami-kami pelaksana di lapangan. Sekian itu dari kami, kemudian saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tadi. Seperti itulah paparan selaku kasih jemai di lapangan kantornya. Nah, ini berkaitan dengan sistem audit yang akan dipasang oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tanggapan dari di Telantas Polda Sulawesi Selatan. Bisa acara penutup, sambutan penutup yang akan disampaikan oleh Kasih Audit Subdit Audit dan Inspeksi AKBP Indra Purwoko, SKM, kami persilakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Darwis ya, yang sudah disampaikan tadi. Sudah banyak dan bahkan cerita tadi tentang bencana, dan saya tahu persis bagaimana Pulau Sulawesi itu memang sangatlah rawan dengan bencana ya. Saya pernah di Palu sana juga pernah ngerasain namanya gempa bumi yang terbesar di seluruh dunia, karena kalau ada gempa bumi, ada likuifaksi, ada tsunami, lengkap sudah, lulus sudah. Ya. Tapi memang saat ini bencana itu sedang di mana-mana. Saya jadi pesan ya, tol lalu lintas tentunya adalah bagian dari apa sendi kehidupan masyarakat, dan kita jangan sampai lupa bahwa tanpa lalu lintas yang lancar ya, distribusi ya, bantuan ke tempat dari manapun itu tidak akan bisa sampai kalau kita tidak bisa memperlancar lalu lintas. Dan jadikan ini satu kebanggaan buat kita ya, dimanapun kita bertugas ya, karena Bapak apalagi di Demand of Track ini adalah ruang Bapak untuk banyak sekali kegiatan-kegiatan ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan sebelahnya Bulan ya, nanti bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan tentunya untuk mendukung program audit kecepatan ini yang nantinya outcome-nya adalah untuk keselamatan ya. Itu saja, terima kasih, salam buat Bu Wadir, Bu Sonia ya. Ya, mudah-mudahan tetap betah ya, di sana ya. Dan sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sambutan penutup yang disampaikan oleh Kasih Audit Subdit Audit dan Inspeksi di Kantor Korlantas Polri. Sebelum kita acara tutup, memang kegiatan program audit kecepatan ini juga mendukung selaras dengan program Kapolri yang baru, Polri yang presisi, Polisi yang prediktif, mengedepankan prediksi situasi kondisi. Dengan audit kecepatan ini diharapkan dapat menurunkan fatalitas korban kecelakaan dan permasalahan kamsulnya terletak di lapangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Polri yang presisi. Ini baru 2 jam.